sebab dia nak setiap minggu lebih kurang satu, kita hantar lebih kurang dekat 6 tempat. Jadi permintaan sayur tu memang tinggi lah. Jadi tu sebab tanah pun dah sampai dah tak ada apa dah. Tanah saja. Dah memang dah tak ada dah. Sepatut ni pun dah tutup lah tu sebab kita test dulu tanam jagung. Setengah-setengah tempat orang ada cakap kita sulam dengan jagung dengan kacang and then kita tanam lain balik. Ya. Jadi benda macam tu. Jadi bila kita dah macam yang tempat you all berdiri ni, macam ni kita biasa kita akan bakar dulu lah. Kita akan potong, kita akan bakar, kita akan tinggal lebih kurang seminggu tengok ada lagi tak yang naik lain. Kita akan bakar lagi sekali baru kita rotor. Maksudnya rotor tu kita gembur lah. Gembur. Bila dah gembur, kita akan buat batas. Sama ada kita nak boleh juga penggunaan plastik. Tapi biasanya bila kita berbumbung, tak ada masalah sangat lah. Tak guna plastik pun tak ada masalah. Sebab biasanya rumput ni kalau dia selalu kena air, baru dia cepat naik. Macam sana dengan sini, tengok ni, ini pun tak ada naik sangat kan. Bila berbumbung macam ni, dia kurang kena hujan, kurang terdedah. Dia rumput, senang kita nak jagalah. Tapi kalau misal kata batas terbuka, kita memang gunakan plastik lah. Bila kita gunakan plastik, biasanya kalau kat sini, sebelum, bila kita dah buat batas, kita akan tabur baja dulu. Lepas tu baru kita tutup, kita simbah dengan air, yang air tu. Kita tutup, kita lebih kurang dalam seminggu baru kita guna. Ya, baja tu meresap, lepas tu bila kita tutup, yang bagusnya bila tutup ni sebab tanah dia menguap kan, lembab, lepas tu tak perlu sangat lah kita nak simbah air. Kalau macam dia memang kena simbah lah. Cik, saya nak tanya Kailan ni kan. Waktu kita harvest tu cabut sekeliling yang dia punya akar. Eh, Kailan, macam ni sebenarnya kat ni kita dah, yang ni kita dah boleh ambil dah. Walaupun kecil-kecil je ni kan, baby Kailan ni pun boleh dah. Tapi biasanya Kailan kita ambil dengan akar-akar sekali lah. Okey. Biasanya macam biasalah kita basuh je. Tak ada masalah pun. Dia biasanya serang macam fungus ke, jenis insect ke? Apa ya? Dia biasa insect. Dia biasa insect. Fungus dia tak ada. Biasa fungus dia kalau macam ni dah besar ni insect dia akan makan daun lah kalau dah besar. Tapi kalau cengkerik dia kecil-kecil macam ni dia dah hilang lah. Dia akan patah ni. Jadi perlu semai dulu lah. Biasa kalau tapi macam ni kita tak semai lah. Kita just terus kat sini. Kailan dia bungkuk tak? Ada. Ada. Macamlah. Kuning kan? Kuning ke? Kuning tu kuning tu tu sawi ke? Naipak. Saya tak tahu, tanya orang Cina mana orang Cina. Naipak apa? Dia putih. Macam sawi ya, sawi putih. Sedap. Tapi dia sama. Dia mini sikit, dia punya patang. Dia besar pun, paling besar pun dua tapak tangan. Dia tak naik. Oh, dia tak tinggi. Dia yang naik cuma dia punya bunga aja. Macam ni lah. Ada famous punya buah sup. Sedap. Naipak. So ini yang tak jadi. Macam tadi kat sana ada. Ini sebab dah tak jaga dah ni. Sebab ni tinggal tunggu harvest yang ni. Lepas kita tutup balik ni. Kira yang paling besar ini nak, macam mana tahu dia boleh mature? Bila dia mature? Ini okay, macam kita kat sini kita supply tak kira kecil atau besar. Sebab nak. Dia janji dia nak, kita ambil. Jadi kecuali tak adalah kecil ni, kita tak bagi lah. Kan ni marah pula. Standard besar. Standard besar tu macam tadi tu lah. Macam ni besar-besar sikit. Macam ni lebih kurang dalam 2 bulan. Dua bulan. Kebanyakan 2 bulan. Benih ni? Tapi lebih pun dia. Sebab ni kita tanamnya. Benih dia beli. Kita beli. Macam ini memang susah nak dapat, dia punya weather dah cukup cool, right? Ya, tapi kita dah boleh ambil. Kira butih ada sana? Dia akan kering terus macam tu je. Macam yang kita tengok yang kering-kering tu kan? Dia akan macam tu je. Tapi salad ni jenisnya sensitif. Bila dia dah start terdedah daripada kat matahari, tak perlukan serangan serangga ke, tak perlu apa. Dia matahari pun dah cukup panas untuk dia. Lepas tu dia akan... Macam ni... Air tak ada kat sini pula. Air ada kat sana. Tapi inilah.
Ni belum belum ni, belum boleh lagi. Kau weh nak. Suruh saya pahit tak? Pahit. Tapi lagi. Kalau misalkan kata daun dia memang baik. Itu pun kawasan ni juga eh. Saya dulu nanti. Saya dulu lagi. Ini macam brokoli ni sebenarnya banyak serangan. Terlalu banyak serangan. Salah satu bila-bila dia kecil dia akan diserang dengan serangga cengkerik, semut. Lepas tu bila dia dah start macam ni, macam ulat-ulat lah. Ini sebenarnya itu hari dah kena ulat. Ada satu contoh. Macam ni semua serangan ulat daripada kecil tau. Ini lah yang saya cakap. Terpaksa buat keliling. Semua keliling dengan daun. Tangan-tangan saya ni. Tak jual ya. Kita makan dia punya bunga. Makan bunga dia. Bunga-bunga makan daun. Hei, mana makan daun? Malu je. Tapi bila dia kecil ya, serius cakap, dia punya pokok sebiji sama macam kailan. Saya pernah makan, pahit. Saya ingatkan kailan, saya tak perasan. Potong-potong, keras je. Masak. Masak pahit. Tak ada masalah kalau nak makan pun. Hebat ke nak makan ni kan? Banyak lagi yang sedap. Jam. Tu yang saya cakap. Terlebih baju buah dia besar. Oh, yo. Betul. Jadi dia besar. Untuk simpan untuk sip sana. Batu yang lain boleh makan dia besar mana? Masa besar ni pun dah takut tengok. Ini ni, ni dah tak boleh makan. Okey, macam ni senang ni kita nak tahu. Sama ada boleh makan lagi atau tidak. Selain kalau kita nak tengok tak ada tekan lah. Ha. Kita tengok ni. Biasanya kalau misal kata ni, dia pecah. Oh. Kalau ni, tak ada. Macam tu je. Ini tak boleh makan lagi. Okay, dah habis dah. Ini dah terlebih pada habis. Ini untuk biji benih. Oh. Tapi kalau kita jual macam ni kat pasar, semua takut ada beli. Itulah sebab saya cakap, saya tengok yang tu, yang ni. Satu, dua, tiga. Oh, ya Allah, ya Tuhan. Takutnya aku nak makan. Wah, tengok boleh ni. Buat makan. Potong memang besar ni. Serius. Masa tu memang besar ni dia. Boleh buat makan untuk 10 orang. Memang benda tu tanduk. Tak payah makan nasi. Kita masak makan ni lauk nasi. Nah, bezakan dia besar. Sebabnya salahnya saya. Sebab bila kalau mesti kata tak jagalah macam ni tak jaga macam tu pokok banyak diserang kan. Sebenarnya lebih baik untuk tanah. Oh, lebih baik untuk tanah. Baik untuk tanah tapi tak baik untuk pokok lah. Sebab pokok itu tak nak. Sudah. Okay, tanah guna biji benih ke? Ya. Kalau kita tanya satu soalan lah kan? Tak, ini seeding. Kupis ni? Biji benih dia ambil. Sebab saya tak pernah tengok bunga dia. Saya pun tak pernah nampak. Ini dah cukup sejuk tak apa. Haa, kat luar kan? Tanda-tanda serangan. Dua. Ini dia punya bulu semua bulu. Ini semua anak dia. Ha? Ibu. Dia punya sebab sini sejuk sikit dia punya bulu cantik. Mandi kan. Apa dia apa? Ini Jackie Bear. Lili. Paling garang ni ya. Mana? Ini. Yang bodoh sikit ni. Bodoh. Contohnya benda ni. Malam ibu bagi dia keluar. Doan. Tapi sekarang dah kurang sikit sebab dia kacau basah. Ibu. Doh, jap. Hey, jauh kau kan. Kenapa dia tak bising? Ikut. Meow. Itu kalau lepas dia. Jalan-jalan. Tengok anjing. Apa? Lama menengok anjing. Tengok. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Beri tepukan. Thank you. Terima kasih. You need to respect.
baju tak tahu Ira. Okay, just sure. Thank you. Okay. Wah, nanti saya nak lagi buah tu. Datang lah. Kalau nak datang jalan-jalan boleh, bagi tahu. Ambil nombor. Ada nombor, ada blog. Blog saya ada. Kalau nombor dia lah. Sebab kita sini tak ada internet, susah. Apa nombor? 012 916 9823 012 916 9823 012 916 9823 012 916 9823 Okay. 2